Hai semua, hari ini saya akan bercerita serba sedikit tentang keburukan digital. Ish! Biar saya cerita dulu tentang digital. Hah, baiklah. Terima kasih saudari Adam. Baik semua para hadirin yang saya hormati. Hari ini saya akan bercerita tentang digital. Digital ialah suatu sistem teknologi yang ada pada teknologi digital seperti komputer dan telefon pintar. Antara manfaat digital ialah digital ini mampu menghubungkan seseorang yang jauh dan berkomunikasi secara normal. Lain daripada itu, digital ini juga mampu membantu manusia mencari maklumat secara di hujung jari. Baiklah, saya akan menyerahkan tentang keburukan digital kepada saudari Anam. Para hadirin sekalian, antara keburukan digital kepada kita ialah mengalami sakit mata, tidak berinteraksi dan suka bergaul, serta mengalami masalah mental. Kami akan tunjuk contoh impak penyalahgunaan digital. Ini adalah cara buruk manusia mengurus masa bersama digital. Ada satu lagi kesan, obses dengan digital. Dan ini tidak boleh dicontohi ya adik-adik semua. Ina, mari makan. Cik Eva? Ya? Cik Eva perlu segera berlepas ke Tokyo. Cik akan ditemani oleh penjaga cik baru, namanya Aiman. Selamat perkenalan cik, saya Aiman, penjaga cik Eva yang baru. Berjaya juga saya menonton cerita pendek ini sehingga tamat. Doktor? Adik Alia, kan saya dah pesan. Jangan guna gadget. Baik, doktor. Saya minta maaf dan berjanji tak akan buat lagi. Bagus, Alia.